Hosmaya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Keret, akhirnya sekarang gua akan kasihkan hal-hal tentang Seventeen lagi, guys. Gua masih ingin menyelami karya-karya Jepang Seventeen. So today gua akan menyaksikan Seventeen 24 hits atau mungkin 24 jam, 24 hour ya. Setiap gua menyaksikan lagu Jepang yang Seventeen tuh kayak selalu suka, gua selalu suka dengan semua karya Jepang mereka, selalu enak-enak semuanya. Mulai dari vokal, dari MV yang bagus, visual, pokoknya semuanya keren lah, guys. So, apakah ini juga akan keren? Karena ini pun salah satu video yang banyak di request kalian semua. So, untuk kalian semua para keret yang minat suruh, next gue tercapetin gak di sini? Atau klik di bawah start play suruh, next gue termakeh situ, guys. Nah, bukan semua pengen bengkap, ikut gue aja. Nanti gue coba untuk bisa samakin, oke? Di samping sudah ada MV-nya, Seventeen 24 Hits atau 24 Hour. So, keret kalian siap, gue sih udah kangen dengan vokal mereka, guys. Langsung aja, in 3, 2, 1, Seventeen, please hit me. Let's go. Langsung dibuka oleh bapak leader. Tung, apakah ini akan jadi lagu yang energik atau lagu yang belet-belet nih? Sayangnya ini gak ada teksnya, guys, gue gak tahu ini kali lagi ngomongin apa nih. MV-nya keren. Beatnya. Wah, keren nih, guys. Oke, hello Jun, my bro. Oh, aransemennya cukup-cukup upbeat nih. Oke, refnya. Suara bassnya, guys, nendang di kuping gua. Sebuah beat drop yang cukup unik. Gue lebih, mohon maaf nih, guys, gue lebih salvo ke MV-nya karena MV-nya keren nih. Gue salvo ke MV-nya. Betul kan, 24 hour. Beat-nya gahar juga nih. Nice. Asik. Beat-nya berubah lagi. Seperti biasa kalau Seventeen tuh koreonya seakan-akan tuh kayak gerakan mereka tuh kayak berbicara gitu loh. Mereka tuh kayak mencoba bercerita dengan cara koreonya gitu. Kanan, bule kita. Di sini mereka banyak ini, guys, ya, banyak basah-basahan, guys, ya. Main-main becekan mereka. Sengkuan, vokal. Tuh, beatnya. Beatnya enak juga nih. Tuh, tadi main becek-becekan, sekarang main pasir. Power. Oke sih, gue sih menikmati lagu ini sejauh ini. Gue juga suka ini, guys, outfit mereka, guys. Bentar, itu tuh perubahan sedikit, perubahan-perubahan beat sedikit nih, dengar. Gue suka suara bassnya, enak banget. Tiba-tiba sunyi senyap dong. Ini bridge-nya. Wah, si meme juga, guys, ya. Untuk fangirl, harap tahan. Oke, tahan-tahan. Tuh, MV-nya keren. Bentar, gue baru sadar, ini tuh apa ya, guys, ya? Ini yang kayak ular itu apa nih? Yang melingkar-melingkar itu apa ya? Apakah ada teorinya? Komen di bawah. Hour abis ya, nggak berasa, guys, sama sekali. Tuh kan, apa kata gua, nggak pernah mengecewakan kalau gua mereaksikan lagu Jepang Seventeen tuh, karena emang selalu enak loh. Apalagi lagu ini tuh kayak sangat-sangat kayak cukup pas dengan genre lagu kesukaan gua. Apalagi suara bassnya sangat-sangat mendang di kuping gua, dan itu gua suka banget. Keren, keren, Seventeen selalu totalitas dan memberikan sebuah karya. So, bukan semua para keret, silakan subscribe.
Kalau kamu bisa cek tanya, menuju kemana pun mereka. Nanti coba buat satu semua, oke? So, thank you for the direction, sampai ketemu kita, guys. Bye-bye.